Misal satu, diadakan jadwal yang mentok untuk pengembangan literasi. Adakah materi pertanian yang ikut ke mata pelajaran IPA atau juga bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran prakarya seperti itu. Jadi ini adalah rencana saya ke depannya. Jadi adakan jadwal menetap untuk pengembangan literasi, adakan materi pertanian yang ikut ke mata IPA atau bisa juga berkolaborasi dengan mata pelajaran prakarya. Kenapa prakarya? Biasanya kan prakarya itu pelajaran yang kayak masak-memasak. Nah, siapa tahu nanti hasil pertanian bisa diinkludkan ke mata prakarya untuk dimasak seperti itu. Nah, kokurikuler diadakan studi tour ataupun sekolah di lapangan langsung seperti mengunjungi balai penelitian sayuran, balai penelitian tanaman hias dan sejenisnya untuk menambah wawasan serta pengalaman para peserta didik. Ekstrakurikuler diadakan kelompok belajar seperti pecinta alam dan petani muda. Selanjutnya pembiasaan budaya sekolah melakukan tilawah Quran sebelum belajar, budayakan senyum, salam sapa, sopan santun. Budayakan disiplin kebersihan, kerapihan dan sikap, dan yang terakhir adalah budayakan peduli lingkungan seperti itu. Jadi intinya ini adalah tahapan-tahapan sebelum kita membuat MPP atau tahapan-tahapan sebelum kita melakukan diversifikasi kurikulum di sekolah kita. Kita harus mengenal dulu batasan-batasan dan kelebihan-kelebihan dari sekolah kita ataupun dari siswa yang akan kita ajar seperti itu kurang lebihnya. Nah, kalau punten. Terima kasih Pak jawabannya. Subhanallah ya. Tepuk tangan buat Pak Dery, teman-teman. Iya, anak muda. Ini untuk pemberdayaan budaya sekolah bisa aja ya, misalkan kalaupun pelajaran bahasa Inggris dibiasakan misalkan salam sapa bahasa Sunda boleh ya. Misalkan orang Sunda pawan ya. Mungkin seperti itu untuk kearifan lokal bisa. Jadi enggak langsung bahasa Inggris tapi Sunda juga dikenalkan juga tetap bilenjeng enjing misalkan, apakah bisa seperti itu ya kalau misalkan walaupun bahasa Inggris pelajarannya itu aja ya itu. Cukup. Ya, udah cukup udah. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Tepuk tangan sekali. Pak Abbas ini luar biasa, punya potensi yang bagus. Betul ya, subhanallah. Kalau Bu Rini menyebutnya yang seperti dikemukakan oleh Pak Dery itu adalah pemetaan aset. Jadi kalau di grup penggerak itu ada istilahnya pemetaan aset. Jadi seluruh aset daerah, baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah itu didata semuanya. Apa yang bisa menunjang pembelajaran. Nah, kalau yang kedua yang berkaitan dengan profil dan lain-lain, kalau Bu Riri, kenapa saya menyebut Bu Riri? Karena Bu Riri adalah salah satu guru penggerak. Nah, Bu Riri itu menyebutnya biasanya pemetaan kebutuhan siswa ya. Itu pelaksanaan di belakang. Ya, ini Bu Riri ya. Ini Bu Riri ya. Di IPA itu ada beberapa guru penggerak. Di IPA itu ada di Ibu Sita. Buka maskernya tuh Teh. Ada Bu Riri, ada Ibu Teti. Betul ya Bu Riri? Kalau Ibu Sita dua ya? Dari sini. Iya. Dua ya. Mudah-mudahan tahun ini ada yang daftar juga ya. Kalau Pak Dery tadi sudah bisa mengatakan luar biasa ini pemetaan aset itu sudah. Sudah daftar Pak mulai. Ya. Kurang 5 tahun. Kurang 5 tahun. Iya, jelas. Pasti saatnya tidak terpenuhi. Pasti saatnya tidak terpenuhi. Kurang 5 tahun. Ya. Ada kalau saya daftar dulu kemarin itu tidak bisa Pak. Karena ketuaan. Pak. Apa izin tetap dulu tahu enggak bisa. Ya, masih ada beberapa ibu yang akan coba sharing. Mari Ibu Eva, mari Ibu Eva. Terima kasih ya Pak Dery. Materinya sangat keren. Yang pertama, tentu aja saya nanti minta contoh yang ada di depannya Pak Dery. Share. Pemetaan. Bukan untuk di tiro karena berbeda antara BDI dengan SMP yang akan saya tanyakan itu tadi dalam proses pembelajaran di penelusiasi itu kan guru harus melihat minat potensi siswa itu salah satunya harus melihat minat dan gaya belajar dari siswa ya kalau tidak salah tadi ya betul. Nah, yang saya ingin tanyakan itu bagaimana kita menganalisa minat dan gaya belajar siswa sementara
pelajaran sudah harus berjalan. Dan tentu saja mungkin menurut saya yang belum tahu ya, menganalisis minat dan gaya belajar siswa itu kayaknya harus dilihat dalam kehidupan sehari-harinya gitu, dalam proses pembelajaran sehari-harinya gitu. Nah, sementara kita sedang berjalan, jadi proses pembelajaran diferensiasinya tidak dari awal tentu jadinya. Nah, mungkin Pak Deddy bisa memberikan solusi agar kami sebagai guru langsung bisa melaksanakan langsung bisa di semester depan gitu. Ya, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Langsung. Saya ini harusnya yang bertanya saya kepada Bapak Ibu karena saya baru tapi sedikit mungkin Bu yang saya tangkap dari mana gitu. Jadi bisa kayak gini Bu, maksudnya minat, kita harus menetapkan minat, bakat, dan cita-cita, kemampuan berpikir, sosial, ekonomi, dan budaya dari siswa. Jadi kita intinya tidak bisa memaksa siswa untuk bisa paham tentang materi suhu dan power. Kita tidak bisa memaksa siswa untuk bisa belajar atau memahami tentang materi klasifikasi makhluk hidup ataupun jaringan tumbuhan dan lain-lain. Tapi kita harus bisa mengembangkan atau mendukung minat ataupun bakat dari siswa tersebut. Contoh misal siswa tersebut dia suka sepak bola atau dia suka bertani, dia suka pramuka. Nah, kita dukung baik dengan kegiatan-kegiatan di dalam kelas ataupun di luar kelas seperti kokurikuler ataupun ekstrakurikuler seperti itu. Nah, emang ini susah juga ya, karena kan kita punya penilaian pengetahuan ya Bu. Nah, saya juga sih ini belum bisa menjawab Pak, mungkin nanti Pak Wan yang bisa menambahkan. Tapi yang saya tangkap, kita tidak, intinya kita tidak bisa memaksa supaya siswa bisa A, supaya siswa bisa B, supaya siswa bisa C. Jadi tingkat kepintaran siswa itu tidak bisa kita ukur dengan dia bisa paham materi. Oh, ini ada siswa ini bisa materi tentang reproduksi dianggap pintar. Siswa ini bisa materi tentang optik dianggap pintar. Jadi kita tidak bisa melihat siswa berdasarkan hal tersebut. Karena setiap siswa mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi yang ini bisa jago A, yang ini jago B, yang ini jago C, seperti itu. Jadi kita harus mengembangkan hal yang sudah ada pada siswa. Seperti itu Bu. Mengapa kita akan. Terima kasih Pak Deddy. Tapi sebelum ini saya mau nanya dulu, ada satu orang yang sudah melaksanakan. Bu Deddy mau tambahkan untuk seringnya Bu Deddy. Maka Bu Deddy. Ayo Bu Deddy. Ini saya sudah mempraktekkan di Bu Deddy. Maka Bu Deddy. Ke depan. Bu Deddy kali Bu. Kecil kok. Ke depan sama Ibu biar. Cek saya di sini biar kepasang. Coba ke depan. Sudah tinggi gini ya masa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Informasi dari Pak Deddy ya, mungkin itu sudah cukup menurut saya mah. Cuma saya sedikit menambahkan mungkin untuk informasi dari diversifikasi. Mungkin yang sudah saya lakukan dalam rangka grup penggerak mungkin begini, sedang sharing aja ya Bu ya. Jadi gini, kita kan punya murid itu banyak banget ya, dengan berbagai macam karakteristik yang mereka miliki. Nah, kita sebagai guru itu yang harus mengikuti mereka. Memang susah dan sangat-sangat lama mungkin ya prosesnya. Cuman kita bisa bisa mengklasifikasikan mungkin dalam profil belajar misalnya saya punya link gitu ya, punya link yang bisa di-share ke anak mengisi link itu, jadi kita bisa mengetahui bahwa anak itu termasuk dia kinestetik atau verbal atau audio. Nah, dari situ kita bergerak. Kalau anak yang suka kinestetik, nah kita mengajarkannya dengan gerakan fisik misalnya. Jadi harus ada praktek lah. Kita mengajarkan tanaman, betul tadi kata Bapak, Pak Deddy.
kita harus terjun lapangan. Jadi ini loh akar serabut teh, jangan cuma gambar aja. Jadi kita praktek, kita kalau kebetulan program saya kemarin di GP itu adalah olerikultur. Nah, dari olerikultur itu saya benar-benar mengaplikasikan, menjelaskan ke anak, ini loh tanaman, tanaman sayuran. Kebetulan saya mengaplikasikannya itu tanaman sayuran. Jadi mereka tuh benar-benar tahu tanaman sayuran itu begini. Banyak banget anak-anak yang tidak tahu tanaman kacang-kacangan itu yang bagaimana, akarnya bagaimana. Itu mereka benar-benar yang kalau di sekolah saya tuh hampir 50% anak itu tidak tahu cara menanamnya, kadang nggak tahu. Parahnya ada aja, kadang ada ya, menanam. Jadi saya sampai mengelus dada gitu ya, mereka nggak zaman sekarang mereka nggak tahu tanaman ini, nggak tahu tanaman itu, nggak tahu. Dengan saya praktek itu diharapkan mereka diajak langsung ke lapangan sehingga mereka bisa lebih membayangkan. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia tidak boring. Kalau kita hanya di kelas saja, mereka bosan. Hanya melihat buku dan buku tulisan, itu mereka boring. Tapi dengan kita mengajak di lapangan, setidaknya mereka lebih masuk ke otak. Terus yang ketiganya, dia lebih ingat. Berapa minggu kemudian saya tanyakan bagaimana tanaman ini dan segala macamnya, alhamdulillah mereka masih ingat. Mungkin begitu Bu Eva. Nah, kalau memang mereka itu suka olahraga misalnya atau matematika, kita arahkan materi itu ke matematika misalnya. Jadi contohnya itu contoh-contohnya matematika yang misalnya kubus atau golok dan segala macamnya. Itu kalau anak yang suka materi matematika. Kalau yang olahraga, jadi intinya tuh kita yang mengikuti memang. Mengikuti kesukaan mereka. Betul, kita mengikuti. Karena itu perjuangan banget ya. Perjuangan banget buat kita, para guru. Tapi dibalik itu semua, kita tuh menginginkan anak itu memang betul-betul paham. Yang penting itu saja. Kalau saya mah sekarang begitu. Jadi dulu saya tuh berpikirnya begini. Saya mau mengejar target, kurikulum harus selesai, materi harus selesai. Sekarang mah tidak begitu. Yang penting anak enjoy, dia paham. Itu udah lebih dari cukup. Daripada dia terus-terus dijejelin dengan materi tapi hasilnya nol. Mungkin begitu Bu Eva, sekedar menambahkan informasinya. Ya Pak Dery. Jadi nambahin dikit teh ya. Berarti selain sesuai dengan kurikulum, kita harus bisa mengikuti ke hobi mereka dan terutama kearifan lokal yang harus dikolaborasikan ya, mantap. Ada apa yang di sekitar kita tonjolkan. Iya, berarti harus kreatif banget. Ya. Ya. Terima kasih Bu Eva. Apa yang dikemukakan oleh Bu Riri tadi ada namanya VAK Learning Textbook. Itu ada instrumen, saya punya instrumennya. Minta dong. Nanti saya di share. Itu VAK itu diisi di sama siswa masing-masing kalau misalnya mau mulai ya. Tapi itu semacam diagnosis awal aja. Karena sebetulnya VAK ini harusnya dilihat langsung ke anaknya. Jadi kadang-kadang anak, tapi itu bisa dijadikan sebagai modal awal lah. Ya, ada VAK namanya Visual Audio Kinesthetic Learning Test. Ada instrumennya, saya juga diberikan oleh CGP, Bu. CGP yang saya bina itu, dia membaca buku, kemudian mengambil dari buku, ada literasinya, literaturnya bagus, itu dari SMP 2 Banjaran. Kawan, saya bilang pakai apa untuk identifikasi tiga problem tadi, ada katanya seperti AK kayaknya. Visual Audio Kinesthetic Learning Test. Insya Allah nanti saya share. Cuman tidak WA-nya tidak nyambung ya. Hari ini tidak nyambung. Jadi saya tidak bisa nge-share. Insya Allah kalau sudah sampai di sekolah saya. Ya, bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu.
untuk sementara sebagai modal awal. Jadi nanti Januari harapannya baik WFA seperti itu ya. Jadi sekarang diberikan ke siswa, diisi sama siswa, Januari sudah lihat oh ini. Nanti dikelompokkan juga, betul kata Ibu Riri, yang sudah ketemu nanti dikelompokkan, kemudian nanti berikan oh ini kita testing, ini visual, ini audio, kemudian nanti diberikan pembelajaran berdiferensiasinya seperti apa. Memang ada dua hal yang berbeda. Diversifikasi itu dilihat dari sub sekolahnya, bagaimana memetakan kekayaan sekolahnya. Kalau diferensiasi, kurikulum berdiferensiasi itu bagaimana kita melayani siswanya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah perilaku guru untuk melayani siswa yang tadi diversifikasi. Jadi begitu, intinya seperti begitu. Jadi kita biasanya membuat RPP itu yang pembelajaran berdiferensiasi itu adalah RPP kita untuk melayani keberagaman di sekolah sesuai dengan potensi dan lain-lain. Berarti RPP diferensiasi lebih luas dari diversifikasi. Lebih ke teknis. Rancangan. Iya, rancangan gini. Difference kurikulum RPP. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah bagaimana guru memberikan layanan kepada anak-anak yang beraneka ragam gitu. Keanekaragaman itu adalah diversifikasi. Kan sudah dicek tadi, sudah dipetakan macam-macam. Nah, guru itu untuk memberikan pembelajarannya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi tadi kebutuhan-kebutuhan yang siswa yang beraneka ragam tersebut. Jadi gitu sebetulnya. Jadi ayo kita lakukan seperti saya katakan tadi, tidak perlu banyak orang, kita mulai dari diri kita saja, dan tidak perlu semuanya. Kita baru bisa melayani yang visual, ya visualnya. Kita baru bisa melayani yang kinestetisnya, ya kinestetisnya. Kita baru bisa melayani satu KD saja, enggak ada masalah. Yang penting mulai saja. Yang AHC, ini kurikulum sepertinya berubah-berubah, pengawas dan lain. Kebijakan itu tidak akan jadi apa-apa kalau gurunya tidak bergerak. Betul Bapak Ibu ya? Kita tugasnya berubah. Kapan kita akan berubah? Memulai dari yang sedikit. Itu saja sebetulnya. Kita tidak perlu melihat kebijakan. Mereka belajar itu apa sih? Kemudian kurikulum 13 itu apa? Kata ekspert. Itu mah urusan yang membuat kebijakan. Kita sebagai guru, lakukan saja yang melayani putra-putri kita. Kalau kita tahu pembelajaran berdiferensiasi, lakukan sesuai dengan kebutuhan putra-putri kita. Sudah cukup. Dan kalau semua guru melakukan ini, kurikulum yang dibawakan oleh pemerintah, Merdeka Belajar, kurikulum 13, KTSP itu akan terwujud. Insya Allah. Jadi Pak, RPP juga ya, lebih baik kan kita yang bisa menerawang ya, ya kekuatan kita. RPP kan, RPP kan bisa, kan kita lihat juga ada copy paste dari orang lain share gini ya RPP. Tapi kan kita bisa juga modifikasi sesuai kemampuan kita mengajarkan ke anaknya, boleh ya? Seperti itu mungkin keleluasaan. Ya, terima kasih. Kemarin Pak Dery itu juga membuat sebuah contoh, Pak Dery ya. Contoh kurikulum yang kemarin kita sempat sharing sama teman-teman di grup IPA itu tentang pemanfaatan pencemaran lingkungan ya. Tapi RPP-nya nggak seakan kemarin sempat ngobrol ya, judulnya apa RPP-nya? Runtah Berkah. Judulnya Runtah Berkah. Isinya apa? Ya Runtah Berkah. Isinya di dalamnya itu adalah bagaimana si sampah itu diklasifikasikan, kemudian si sampah kadenya ada kan, di cemaran kan? Bagaimana reuse dan lain-lain itu. Judulnya Runtah Berkah, kita bikinnya dulu. Oh boleh Sunda, boleh Sunda, boleh runtah ya, ya sampah. Apapun boleh itu asal menarik itu. Oh. Jadi itu kan versi kita kan. Jadi nggak usah diferensiasi kan berbeda-beda, nggak apa-apa. Jangan kayak kelas itu kayak gini itu semua ya eksplorasi. Tapi eksplorasinya ada, elaborasinya ada, kemudian konfirmasinya ada, kontennya bermacam-macam, produknya bermacam-macam, kemudian prosesnya bermacam-macam. Tapi kita tulis dalam berupa narasi kemarin. Ya, keterangannya. Jadi yang pertama saya masuk kelas, saya melakukan ini, kemudian saya begini, saya berikan siswa itu video ini, saya berikan juga kepada anak yang ini begini. RPP-nya. Narasi aja tuh bisa gitu, kayak cerita. Jadi tanpa ada pembahasan. Iya, kadang-kadang kalau disekat-sekat kan jadi nggak selembar lagi, jadi berlembar-lembar. Kita mau cerita, kayak kelas apaan, ke kelas gitu ya.
nulis aja kita mah. Saya tadi kelas begini, kemudian saya bagi kelompok anak-anaknya. Pertama saya namain kelompok ini, kedua saya namain kelompok ini. Tujuannya buat anak begitu. Yang kemarin dibuat coba itu. Ya, itu mah sebetulnya selamat bisa Bu, bisa nyampe 0,3 Bu. Dibacakan kesulitan kan tanggung. Bisa. Ya, silakan Bu Eka. Terima kasih atas kesempatannya. Memang saya pribadi juga sering diskusi dengan para CGP, guru penggerak dengan jadi guru penggerak. Alhamdulillah ada masukan tentang meneliti apakah siswa itu yaitu gaya belajarnya kinestetik, terus audiovisual, auditory, nggak salah ada tiga ya. Nah setelah saya melakukan itu, di sana itu berupa kuesioner yang harus diisi oleh anak-anak. Nah setelah itu sampai saya kelompokkan anak ini kinestetik, anak ini auditory. Lalu kedepannya saya sebagai guru harus mampu menerapkan kurikulum berdiferensiasi, yaitu harus melayani semua siswa yang memiliki karakter yang berbeda. Nah, berarti saya itu harus mengajar ke anak yang auditori harus sesuai, ke anak yang visual harus sesuai dengan anaknya. Nah, mohon penjelasannya bagaimana supaya saya sebagai pengajar tidak riuh. Apakah ya, jadi gimana caranya supaya saya bisa melayani semuanya gitu. Dan apakah orang yang siswa yang auditori harus terus dia kemampuannya auditori, atau memang kita harus mampu si auditori itu mengembangkan bakatnya ke visual, ke kinestetik. Misalnya dia diem aja, berarti kita bangkitkan kinestetiknya seperti apa gitu. Apakah memang minta cicingan sih gak abis? Terima kasih. Ya, Pak Mereka bagus sekali. Gini Bu Eka, bukan berarti kita harus mengubah yang audio, yang auditori jadi visual, bukan. Bukan diubah, yang visual ya biarkan visual, yang auditori biarkan yang auditori, yang kinestetik biarkan kinestetik. Jadi biarkan saja, jadi itu karena itu kodratnya mereka. Enggak boleh dikembangkan. Bukan dikembangkan, tidak boleh dipaksakan, harus berubah gitu. Justru kita yang melayani mereka, kalau yang auditori kita kasih yang dengar-dengar gitu. Nyanyi, ngomong, suara-suara, kalau video kasih suara. Kalau misalkan yang visual, kasihnya yang sama mata. Makanya kalau kita ngajar, harus melibatkan tiga-tiganya. Harus gerak, harus suara, harus gambar-gambar. Kenapa harus tiga-tiganya? Biar ketiganya sebenarnya terlayani. Gitu sebetulnya. Materi ini berarti kita menampilkan dalam ya, betul. Diterangkan dulu. Iya, betul. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa dikelompokkan, kan bisa klasifikasikan dulu. Ini auditori, ini visual, ini kinestetis. Nah, yang kinestetis kita berikan yang gerak-gerak, praktek-praktek. Kalau yang auditori yang visual kita kasih yang lihat-lihat. Kalau yang auditori berarti banyak yang dengar. Ada anak yang kadang-kadang begini, Bu. Dia tidak pernah melihat teman begini aja dia. Suka ada yang gitu kan? Iya, anak saya. Sama kita dimarahin kamu. Mana mah tinggal kita harap. Ada lagi ini. Ini sebenarnya tahu enggak perlu lihat. Jadi sudah tahu. Tidak perlu dipaksa anak itu. Antep. Ada juga anak yang lantang di sebelah kak. Yang lain kan dianggap tidak ada. Berarti harus melihat visual. Ada yang gerak terus kan? Yang waktu sana kemarin lagi gitu kan. Berarti dia kinestetis. Itu sebetulnya. Nah, biar tidak terlalu boring Bapak Ibu, coba sekarang Bapak Ibu sediakan kertas. Di garis tiga. Rupanya. Garis tiga saja. Saya mau kertas. Ini salah satu identifikasi kesiapan belajar. Ya. Ini mah contoh ya. Coba di garis tiga. Tulisin level 1, level 2, level 3. Garis tiga. Ini kertas dari tiga. Kita lihat ya. Di sini ada 5 nomor, di sini 5 nomor, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Ya, Bipa semangat, Bipa.
Ya, tulisannya juga jauh ya, kreatif. Nira nyontek-nyontek ini, Bu, nyontek ya. Berapa garis? 3. Silakan bikin garis, Pak Abbas. Belok kiri. Bikin garis hati, bikin garis hati. Eh, Ibu belum mulai. Ayo, Bu Riri. Saya ngincer. Wah, ini hebat deh. Udah beres lagi, Bu. Mau lihat Bu Epa ah, udah menggaris apa? Teh, udah menggaris teh. Ayo bingungan Bapak, kasih contoh kenapa? Pak Wawan. Bukan bingung, belum mulai berarti. Anak Bu Epa. Iya, udah digaris. Wah, langsung dilipat tuh. Jadi ya macam-macam ya guru teh ya, ada yang menggarisnya dengan melipat kertas nih Bu Epa ya. Jadi wah, dikasih kertas baru. Kegiatan ini ya laporan ya. Iya. Sip. Ayo pasang, Bu. Mantap. Saya mau, Pak. Fotokopi dong. Boleh. Kasih. Apa ini teh? Terus MPTMP. Astaga, Kak, masyaallah. Kegiatan ini sekolah nih, Bu ya? Iya, yang dikasih itu. Emang sehat. Daging aja, Pak. Ayo, ayo. Tuh. Saya mah enggak usah. Tuh, garis 3. Sudah kelihatan ya, gampang ya. Gampang. Ini mah dari biar silakan berikan melipat-lipat mereka. Es bikin dulu lah ya. Esnya mana Pak esnya? Enggak ada. Sudah siap? Sudah. Mudah-mudahan ringnya masih ada. Nah. Nah, cara mengisinya, kalau level 1, isi kertas yang level 1-nya. Mau diisi, mau tidak, kalau lewat, lewat aja. Nggak usah diisi, biarin, kosong. Ya. Nah, siap? Nah, kita coba. Waktunya aja sebentar ya. Berapa detik, Pak? 30 detik. Wih, siap-siap. Tanya dulu siap enggaknya, Pak. Tanya dulu siap enggak. Oke. Sudah siap? Iya. 1, 2, 3. Nah. Bisa ngisi 3. Apa semuanya bisa ngisi 3? Tidak. Bisa diprediksi enggak siswanya kesiapan belajarnya? Bisa kan? Oh, ternyata Ibu Epa bisa ngisi 3, pengetahuan itu banyak. Itu kan cara mengetahui kesiapan belajar anak kan? Kalau kita mengarahkan ke misalkan jaringan, berarti kita kasih kata-kata tentang jaringan. Betul enggak? Intuisinya. Betul ya? Intuisinya apa? Ya. Tebak saja. Ya, mau apapun permainannya enggak masalah. Ini mah hanya contoh. Konsentrasi ya, Pak, menarik contoh. Contoh bagaimana kita mengetahui oh, iya, sebetulnya anak ada di level mana gitu. Kan kita tidak tahu anaknya macam-macam kan? Nah, sekarang kita coba, benar enggak ada level-levelnya? Kita cek sekarang level 2. Tebak kata nomor 1, sama Bu isinya Bu, dengan yang tadi. Silakan jawab lagi. Oh,
Susah loh kayaknya. Level 2 sama. Tulisnya di level 2. Silakan. Iya, yang di kolom kedua isinya sekarang. Level 1 biarin kosong. Ada kan level 2 kan? Ini level 2 nomor 1 kan? Ya. Ini nomor 2. Silakan diisi. Ya, enggak apa-apa. Biarin kan kita tidak mau cerita-cerita perlu tahu ini mau ke sini aja sudah. Nomor 3. Oke. Sudah? Nomor 4. Tadi gambarnya ada apa? Pak Yohana sekarang tampak Nadiem Makarim ya. Harusnya ada jadi clue itu ya. Sekarang Nadiem Makarim. Gambarnya tadi Pak Yohana aja. Sudah? Oke, ada yang bisa jawab kayaknya. Yang ini saya tampak huruf Z ya. Ini mah harus yang jenius okay. Yang jawabnya. Sudah ya. Vitamin C. Ada yang nambah enggak? Dari 3 jadi 4 atau dari 1 jadi 2? Atau yang tadi belum terjawab sekarang terjawab? Oh, ya. Sudah. Oke. Okay. Ada dari 2 jadi 1 ya. Enggak apa-apa, tapi Ibu sudah bisa nebak. Nanti jawabnya saya kasih tahu berapa yang benar. Oke. Okay. Sudah, Bapak dan Ibu. Apa sih maknanya ini nanti kita cek. Kita lewat lagi. Sekarang saya tambahin kata. Oh, semangat. Sudah ya? Satu, ini nomor 3, nomor 2. Mahi. Afektif level 3 ya. Jadi A3 itu bukan kertas sebetulnya tujuannya. Afektif level 3. Ada M di depan, ada H di tengah, ada I di belakang. Mahi. Kalau afektif itu lebih ke orang lain. Afektif itu lebih ke orang lain ya. Afektif itu sikap kita terhadap orang lain. Oh iya iya iya. Benar ya. Oke. Tambah ini. Ada R, ada K. Saya tambah di sana ada tulisan di sananya hasil. Produk. Oh langsung tebak. Ya. Oke, ini. PTM terbatas Kabupaten Bandung yang pernah mengikuti apa yang diucapkan Pak Yohana pasti tahu. Masih nggak tahu? Nggak apa-apa. Berarti harus ada level 4 itu, ya. Oke. Benar. Ini saya tambahkan C4 itu adalah kognitif keempat bu. Yang ke-1 apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Analisis. Tapi bahasa iya. Tapi bahasa Inggris. Analisis. Analisis. Oke, okay. Sudah kan? Kita lihat sekarang jawabannya. Aduh, yang bener. Pertama. Oh. Oke, okay, saya tanya. Yang jawab pertama siapa? Ada yang pertama? Yang jawab pertama? Panas. Oke. Tuliskan ya, yang jawab pertama kemungkinan paling banyak jawab suhu. Karena ada panas. Panas. Jawabannya suhu. Karena ini ada termometer, ini ada api. Rata-rata jawabannya suhu. Berarti kalau misalkan gambar saja ada makan salah konsep. Betul? Cabai. Maka kita kasih clue yang kedua kan? Ada clue yang kedua tadi. Apa clue yang keduanya tadi? Ada T, berarti bukan suhu. Gitu kan? Benar enggak? Ya. Inggris. Yang ketiganya apa? Tingkat tinggi. Hot. Ini bisa hot semuanya kan? Tapi bisa salah konsep kan? Oke, kita cek sekarang lagi. Ini efek menghargai kan? Apa hubungannya A3 dengan menghargai coba? A3 itu efektif 3, Bu. Oh. Ini kan sudah. Sikapnya A3. C itu kan ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Kalau A itu A1, A2, A3, A3, A4, A5. Kalau M, P, psikomotor itu P1, P2, P3, P4, P5. Paling P1 itu yang paling rendah itu imitasi, meniru. Ya. Ini menghargai. Nanti pertanyaan buat guru itu apa ya, bukan buat siswa ya? Bukan, ini buat guru kan. Iya. Iya, contoh. Ini produk.
tadi nggak ada yang bisa jawab karena semua tapi ketika ditambah hasil maka oh hasil itu produk terakhir. Oh geril ya. Ternyata bukan mereka belajar. Karena yang mereka belajar punya Nabi Makarim. Pak Juhana itu punyanya gerilya belajar. Betul ya? Betul? Oh, keselumutan. Ini PTN terbatas Kabupaten Bandung istilahnya gerilya belajar. Dulu begitu. Habis ya? Satu lagi. Ada lain. Cempat. Oke. Ada dua sebetulnya di sini yang bisa kita ambil maknanya. Yang pertama adalah bagaimana kita memetakan kebutuhan. Kalau misalkan ngitung, kita suruh ngitung dulu. Anak, oh anak ini baru bisa ke kalian. Anak ini baru bisa kalinya sampai 10. Anak ini kalinya sudah bisa 20, kan gitu. Nah, terus dikasih clue. Nah, inilah tugas kita Bapak dan Ibu. Memberikan istilahnya apa? Jalan. Kalau dalam istilah kerennya mah namanya scaffolding. Scaffolding itu adalah clue-clue atau bantuan yang kita tuntun anak itu untuk tahu gitu. Kan tadi tuntunannya ada kan? Kalau misalkan tadi ini nggak ada, jetnya nggak ada, hanya kosong aja. Kita kasih clue yang pertama, clue jet. Ada yang bisa jawab berarti dia sudah kesiapan belajar sudah lebih bagus dari yang dulu. Masih belum ada jawab, kasih clue lagi yang ketiga. Masih belum bisa jawab, kasih clue lagi yang keempat. Nah, saya yakin kalau guru IPA itu kalau lagi diskusi kelompok suka keliling. Betul? Keliling, lihat kelompoknya. Bu, ini kan gimana? Kita kasih clue sebetulnya. Ini namanya scaffolding, menuntun. Gitu ya? Sudah kebayang nggak, Pak Ibu? Nah, ini bisa dilakukan misalkan ke siswa-siswa di sekolah. Jadi, di sini itu sebetulnya bagaimana kita melihat kesiapan siswa dan bagaimana memberikan layanan atau scaffolding atau menuntun siswa agar tahu apa yang kita maksud sehingga tidak salah konsep seperti tadi. Ini hanya sedikit saja. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Untuk menambahkan tentang bagaimana kita mengajar, ini sedikit tentang kita mengaplikasikan proses pembelajaran, sebenarnya pelajaran apa saja sama. Yang aturkan sudah dijelaskan bahwa proses pembelajaran itu adalah sam'a wal basir wal afidah. Itu tiga kuncinya. Mendengar, melihat, dan melihatnya dengan pada saat belajar kita harus menggunakan hati. Hati nurani, termasuk yang mengajar juga harus menggunakan hati. Jadi pada saat ada mendengar berarti kita menjelaskan materi apa yang kita jelaskan supaya anak mengerti. Kalau misalnya ada anak yang dijelaskan tidak jelas, dia harus melihat, maka kita bawa barangnya, misalnya, oh ini contoh tabungnya seperti ini. Kita ambil contoh barangnya. Kemudian kita lakukan latihan. Kalau anak yang suka menghitung, maka kita coba latihan soal dan sebagainya. Jadi dengan melihat, dengan mendengarkan, yang terpenting adalah sebagus apapun pembelajaran, kalau anaknya tidak tahan konsentrasi, maka itu tidak akan ada hasilnya sama sekali. Jadi, yang saya alami pada saat anak membawa masalah dari rumah, ataupun anak melihat keluar, ada temannya yang bermain, maka anak itu tidak ada konsentrasinya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membuat anak itu berkonsentrasi belajar. Terutama kita arahkan supaya hatinya fokus untuk belajar. Itu yang paling penting. Mau materi apa saja. Itu untuk aplikasi tentang diseminasi kurikulum. Jadi tetap kita kuncinya kita harus menguasai materi yang harus kita sampaikan. Kemudian dengan cara apa kita menyampaikan supaya anak bisa mengerti dan bisa memahami. Kadang-kadang kita mengalami masalah yang materinya sama, tapi kita berpindah dari kelas yang satu ke kelas yang lain juga. Kita harus merubah metode yang kita punya. Misalnya anak ini bisa dengan praktek secara lancar, tapi setelah masuk ke kelas yang lain, kenapa bisa begini? Maka kita harus
merubah strateginya supaya anak bisa mengerti. Itu apa istilahnya? Kreativitas refleksi guru masing-masing untuk merefleksikan pembelajaran supaya anak-anak tetap bisa mengerti. Ini yang terpenting. Jadi kreativitas itu nomor satu. Baik itu ditulis ataupun tidak ditulis, tapi kita laksanakan di dalam proses pembelajaran. Bapak-Ibu sekalian, ada satu hal, boleh saya cerita sedikit. Pada saat Bapak Ibu memilih menjadi seorang guru, jangan menyesal, karena itu profesi yang paling baik yang ada saat ini. Karena apa? Saya sudah mengalami beberapa profesi yang sudah saya alami, mulai dari bekerja di proyek di perusahaan 10 tahun, kemudian bisnis juga sudah pernah. Akhirnya saya memilih atau mungkin sudah takdir ya menjadi guru, walaupun dari segi materi jauh. Saya dulu ngalamin waktu masih di perusahaan berapa juta saya dapat, setelah saya ngajar sebulan dapat 10 ribu. Ratusan ribu ya? 10 ribu rupiah. Dikali sejuta. Ya. Itu saya alami waktu itu tahun 2003. Ya. Dari situ saya mulai belajar, terutama saya belajar IPA. Belajar IPA itu sangat luar biasa, Bu. Jadi nilai ketuhanannya sangat tinggi. Nilai ketuhanannya sangat tinggi. Karena saya sering menyampaikan kepada anak bahwa belajar itu wajib. Belajar IPA itu wajib. Karena dari dalam Al-Qur'an surat Al-Iqra, bismirabbikallazi khalaq, itu artinya manusia harus belajar lingkungan, belajar ilmu pengetahuan alam. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu harus mengkondisikan bahwa pada saat Bapak Ibu mulai mengajar, itu niatkan bahwa Bapak Ibu ibadah. Karena kalau Bapak Ibu hanya mendapatkan gaji di dunia, itu rugi. Ibu, Bapak harus mendapatkan imbalan di akhirat kelak. Kita hanya berharap mudah-mudahan dari sekian anak yang kita ajar itu ada 1, 2, 3 yang menjadi amal jariah. Itu yang harus kita tanamkan terlebih dahulu supaya kita ikhlas. Kemudian yang kedua, setelah kita tahapannya seperti itu, perencanaan nomor 2, tapi inti sekali perencanaan. Perencanaan pembelajaran. Kalau dulu saya di perusahaan sudah menerapkan standar ISO, ISO 2000. Jadi perencanaan itu 50% keberhasilan adalah dengan perencanaan. Jadi belum dilaksanakan tapi perencanaan sudah bagus, itu sudah 50% berhasil. Tapi pelaksanaan tanpa perencanaan itu 0. Jadi perencanaan artinya pada saat Bapak Ibu akan mengajar, harus tahu dulu apa yang Bapak Ibu ajarkan ke anak, kemudian dengan cara apa Bapak Ibu mengajar. Terlepas apakah itu ditulis atau tidak, lebih baik ditulis. Kalau Bapak Ibu ditulis, nanti lama-lama satu buku komplit RPP-nya, tidak usah bikin sendiri-sendiri. Kemarin saya mendapatkan